Di bioskop 724 sudah bisa dinikmati ya. 7 hari 24 jam. Mbak Minati, ada keseruan apa selama syuting di lokasi kah atau? Kalau saya yang saya ingat sih pada saat mulai reading aja tuh terasa banget bahwa kita udah jadi satu keluarga gitu. Oh, jadi langsung, chemistry-nya langsung. Chemistry-nya langsung dapet, iya. Langsung berasa gua orang tua lo nih. Iya, udah langsung lo. Gitu, udah jadi ibunya Tania, udah jadi mertua. Mbak bisa enggak jadi orang tua saya? Enggak bisa ya? Bisa aja. Bisa ya. Ayo. Yuk. Gimana ya desa ya? Iya. Gue duduknya jadi gak enak. Pemeran ceweknya masa gak kita datang? Ya? Oh iya dong. Ini yang ditunggu-tunggu dari tadi ini. Pemeran utama wanita di film 724. Langsung kita sambut. Ini dia. Dian Sastrowardoyo. Jadi SMA lagi ya? Iya, balik SMA nih. Mbak, ini kan film 724. Bukan ADC, nyasar, Mbak. Sorry, Mbak ini siapa ya? Itu salah gue. Hah? Salah teman-teman gue. Oh, gue datang sini. Salah gue. Beda bulan purnama di New York sama di Jakarta. Ku lari ke hutan, ku nangkel di pohon jambu. Ku pergi ke pasar. Stop. Papa sama mama selalu begitu. Ini ada tayangan sebuah apa ada nih, kita punya tayangan tips bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga bagi pasangan yang sama-sama sibuk. Ya. Ini dia tayangannya. Tips pertama, pasang alarm. Saatnya telepon wifi. Karena terlalu sibuk dan sering lupa telepon istri, maka pasanglah alarm untuk menelpon istri di jam-jam tertentu. Sayang. Iya. Tumben nih kamu telepon. Ya kan aku mau nanya aja, kamu lagi apa? Iya, ini kan saatnya aku telepon kamu biar komunikasi kita lancar. Ntar aku nggak tahu kamu lagi di mana, iya kan? Kamu nggak tahu aku lagi di mana? Ya. Tips kedua. Halo. Aduh. Dibikin aja vlognya kayak gitu, sebentar. Halo, iya. Ini, aduh, obrolannya sama, enggak. Dibikin aja bagannya, ntar. Iya, enggak, kamu bikin bagannya aja, nanti tinggal kasih ke saya profilnya gimana. Ini ada yang nelfon lagi. Coba kamu, enggak, itu udah aku kasih deal harganya. Di sela-sela kesibukan pasangan Anda, sesekali berikan kejutan berupa kiriman hadiah yang disukai pasangan Anda. Hah? Ibu, ini ada kiriman bunga, Bu, dari suaminya, Bu. Dari siapa? Dari suaminya, Bu. Oh, dari suami saya? Oh, oke. Makasih, Mas. Iya, makasih, Bu. Bentar, ngobrol dulu ya berdua ya. Ntar saya telepon balik ya. Halo, sayang. Aku udah terima bunganya, ya ampun, makasih ya, kamu sweet banget sih, aku lagi sibuk, kamu masih ingat aja. Tips ketiga. Saling mengingatkan pasangan untuk jangan lupa makan ya. Makan belum kamu? Udah dong, ini makannya ada di sini. Oh, kamu nggak percaya? Tuh makanannya tuh kan ada kan? Tuh ada kerupuknya, itu nasinya tuh lihat nggak? Dengan demikian hubungan rumah tangga Anda selalu romantis walau tidak bisa bertemu setiap hari. Kamu kan makan kan? Doyo tuh kalau ngeliat kayak gitu aku tuh. Doyo. Sastrowardoyo. Yang Sastrowardoyo. Nama panggilan aku Doyo. Gini, Mbak Wardoy. Gini Mbak Wardoy. Sorry Mbak, ini kita lagi ngomong 724 Mbak ya. Iya, aku ada juga di situ.
Diam dulu. Doyo gak suka deh gitu-gitu. Wardoy, diam. Lukman, Mbak Minati, ada juga Ari Wibowo. Wah, ini idola saya ini. Vincent ini ngefans banget sama Ari Wibowo. Idola saya. Apalagi lagunya Singkong dan Keju. Itu beda. Tidak. Itu Ari Wibowo penyanyi, Bill and Broad. Apa lainnya? Ini Ari, Ari Wibowo. Ari Wibowo. Jadi di setting sekolahan itu kan aku pergi jauh sama Rangga. Gue juga lama-lama. Tadi kita lagi ngomong apa ya? Lagi ngomongin apaan? Ari Wibowo. Ari Wibowo main sebagai apa di sini? Ari Wibowo tuh jadi bosnya Tania, bosnya Dian. Menimbulkan kecemburuan. Ada unsur-unsur seperti itu. Nah, jadi ada cerita unik. Kenapa, kenapa? Kan Ari Wibowo. Ari. Jadi gue udah bilang sama Ari, pokoknya sorry nih ya. Kelemahan lo itu gue pakai nanti di syuting. Oh. Tadi kita sudah melihat bagaimana cara menjaga keharmonisan keluarga yang sama-sama aku sibuk. Aku mau keluarga. Diam lo, diam dulu, diam dulu. Ya, seperti kita tahu ya, hidup di kota besar ini dengan kesibukan ya biasanya suka lupa saling ngabarin. Lupa kasih hal-hal romantis. Dan itu terjadi juga sama salah satu narasumber kita. Ya. Kita samarkan saja namanya Mas Bram. Ya. Ini rumah tangganya sempat bermasalah karena hal-hal sepele tadi ya. Udah ada langsung di studio ya? Sudah ada. Selamat malam Mas Bram. Selamat malam. Oke, Mas Bram, faktor apa aja menyebabkan rumah tangganya bermasalah ini? Ya, karena ini ya, kerjaan juga di main film. Non baterai apa gimana sih, Mas? Enggak, suara disamarkan. Oh, karena kan, ini gak pernah nonton, itu sih tayangan investigasi gitu. Anak-anak mukanya di blur, karena suaranya di... Anak-anak udah campur sama borak, kita biar nanti orangnya jadi gimana gitu. Bukan Doraemon. Oke, emang Mas Bram sendiri sesibuk apa, Mas, kerjanya, Mas? Ya, biasalah, namanya juga pemain film, main di TV juga, kan... Oh, pemain film dia. Oh, main film. Bramsha? Apa, pulangnya pagi, bangunnya siang. Sementara kalau istri kan bangunnya pagi. Ya. Jadi suka nggak ketemu. Sama-sama gitu, sibuk. Nggak ketemu di rumah gitu. Itu jadi masalah ya. Mas Bram nggak kesetrum apa yang ngomong kayak gitu? Ya? Tolong, dijaga privasi dari kita. Nah, sekarang gimana Mas cara menyelesaikan masalahnya? Apakah dengan berhenti dari pekerjaan atau gimana solusinya kira-kira Mas Bram? Iya. Terpaksa berhenti, jadi sekarang dagangan bakso gitu. Pakai borak ya? Dagang bakso. Iya, iya. Ya, artinya tapi mencari solusi. Oke, Mas Bram. Sekarang masalah sudah terpecahkan berarti ya? Dagang. Alhamdulillah, mudah-mudahan sama istrinya baik-baik terus ya. Tepuk tangan dong. Amin. Terima kasih Mas Bram atas waktunya. Iya. Nah, Lukman. Kenapa kita harus nonton film 724 ini? Yes. Kenapa? Ya. Ada aku gue. Nah itu. Ada gue, ada aku. Nggak, diam dulu. Ya, diam dulu. Ya, ada aku. Diam dulu. Ya. Gue pulang nih, gue pulang. Gue pulang nih. Gimana Mas Lukman? Okay. Sebenarnya tujuan film udah pasti harus menghibur. Film ini menurut gue menghibur. Karena genrenya komedi romantis. Tapi selain itu juga kayak ini loh, kayak bukan guruin sih. Jadi untuk ngingetin orang-orang bahwa ini masyarakat urban, sibuk. Tadi udah selesai. Udah selesai interviewnya. Narasumber udah gak dibutuhin lagi. Udah, justru itu nyari jalan keluarnya lewat mana ya? Mau WC dulu sebentar. Oh, saya... jangan buka topeng. Hai! Jatah gue! Jatah lapan! Kenapa jatah lo? Wah, idola gue! Iya. Ya itu gue ambil. Dia malu-malu. Hai Mas Ari, apa kabar? Apa kabar? Pengen. Mas Ari. Ketemu. Ini idola saya ini. Dia selalu merasa mirip dengan Ari Wibowo. Ya tanya pada penonton, mirip atau enggak? Mirip. Jangan suka pekan lagi kan. Jangan suka tadi dong. Ya, Ari Wibowo. Terima kasih. Terima kasih. Tahu di ini gue bas gue. Di basnya di
Ya. Oh iya, iya. Oke. Okay. Di busnya Vincent itu ada tulisannya, ada fotonya Mas Ari di busnya. Ini serius, di dalam kalau dibuka busnya ada fotonya Mas Ari. Dulu kalau manggung, bener. Taruh, sorry, lu ngondek ya bro. Tapi emang gue sendiri baru melihat Mas Ari secara langsung nih. Emang gue pernah cerita yang itu? Enggak lo. Lo foto berdua dong, sini gue fotoin. Iya, yeah, fotoin. Sana. Nah, handphone yang ada kameranya nih. Foto apa? Handphone lama. Eh, diam kamu Munarman. Wardoy, Wardoy. Ayo Vincent, foto dulu. Yo. Awas, mau foto ah. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Sini, sini, saya ngalah, dia saya ngalah. Jangan kurang ajar lu. Jangan kurang ajar. Bener nih, gue curiga nih, gue curiga. Enggak, 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 man. Gue ngefans, ngefans. Enggak, aku ngalah, enggak apa-apa, kesian. Aduh, gue gugup ini. Kenapa enggak? Dia ngefans sama Dian Sastro. Maaf, sorry itu handphone jelek ini aja. Sombong. Wih. Tadi jatuh semua gitu. Gue ntar lagi juga ganti. Alah. Siap, siap. Siap. Oke. Bisa tidur. Kayaknya punya. Eh, sini kamu. Aku kotor. Gue punya anak kamu flase. Bohongan dong. Tidak ada di pasar Ibu ya. Wah, ini satu kebanggaan juga sudah datang hari ini. Puas banget tuh. Vincent emang parah sih kalau ngomong. Udah, gak usah, gak usah. Mir, Mas Ari jadi apa mas di film 724 ini? Jadi bosnya Dian Sastro. Jadi bosnya Dian Sastro. Emang, Pak Haris. Pak wajah-wajahnya emang wajah-wajah bos ya. Kalau ini wah masih foto-foto. Oh, enggak. Gua taruh foto baru di busnya itu. Ganti foto. Ganti bener mas, fotonya. Saya di bus itu kalau mau manggung dulu nih. Buka nih, bus nih. Dulu kan. Lagi siap-siap panggung ya. Bus di check sound, ya. Ambil foto yang ribu. Ada foto aku juga enggak? Pacaran bendera. Biar main busnya enggak salah itu. Dicium-cium lagi. Stamina Anda kurang. Wah, minum dong. Gitu. Ya ini sebagai bosnya Dian Sastro. Ya, karakternya seperti apa Mas Tari? Penuh wibawa. Mm-hmm. Oh, pas. Dapat. Sangat perhatian. Oh, dapat. Diam loh! Lagi ngomong ini dulu. Iya. Terus Mas, perhatian? Dan justru karena saking perhatiannya sama anak buahnya, buah. Sama si Dian. Sampai tiap... Diamin aja Mas. Aku berasa. Berasa udah? Berasa. Dokter. Berasa. Dia melahirkan loh. Saking perhatiannya terus. Setiap hari bawa bunga untuk Dian gitu. Oh. Karena takut yang dari kemarin udah mulai layu jadi diganti dengan yang baru. Akhirnya salah kaprah lah si Lukman Sardi. Nah. Lukman cemburu? Apa? Lukman cemburu dengan bos? Kadang-kadang sih. Bukan pasti kecemburu karena Dian Sastro deket sama bosnya. Oh iya, jadi ada gimmick-gimmick itulah. Hmm. Ada hal-hal seperti itu kan gimana sih. Ntar kalau gue buka semua enggak nongkrong. Iya benar. Pasti kan tanggal 27 November, 7.24 di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa juga nonton AADC ya di bioskop kesayangan. Nah, filmnya beda mbak, ini 7.24, sorry ya. Mau tayang juga gak sih? Udah gak usah ya, gak usah ya. Nyanyi dong, kalau ada Mas Ari nyanyi dong. Nyanyi. Mungkin rasa itu tak sempurna. Mungkin cintaku bukan seindah hayalan. Kami satu yang pasti. Ku ingin menjadi yang terbaik bagi dirimu. Romantis pingin. Ya terima kasih kepada Mas Ari Wibowo, Mbak Minati, dan juga Lukman Sardi. Sukses buat filmnya ya. Bisa memberikan makanan jiwa bagi para penikmat film-film Indonesia. Itu yang penting. Sekali lagi kita majukan perfilman Indonesia. Tentunya film-film yang bermutu seperti 724, 27 November di bioskop kesayangan. Yeay. Ya, terima kasih lagi. Kita akan balik lagi tetap di Tonight Show.
Tidur lebih dalam, lebih dalam. 5, 4.